Rekaman serangan bom termobarik TOS-1A Rusia menghantam parit pasukan Ukraina rame beredar di Telegram pada Rabu 18 Januari 2023. Dalam narasi unggahan disebutkan inilah pekerjaan TOS-1A Sonsepyo pada personel militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak dirincikan lokasi parit dalam rekaman ini dan jumlah korban yang berjatuhan. Sebelumnya, drone pengintai Rusia merekam pergerakan pasukan Ukraina di dalam parit, kru drone mengirim informasi ke TOS-1A sepiok. Sesaat setelahnya, bom termobarik menghantam posisi pasukan Ukraina. Klip rekaman ini menunjukkan dampak mengerikan serangan bom termobarik TOS-1A. Rentetan ledakan dasyat juga terekam kamera jarak jauh Rusia. Kerusakan akibat serangan sistem artileri termobarik terlihat begitu masif dan bikin merinding.